kalau misalnya si Vin, Lemon main bareng gitu ya, kayaknya bisa makin ngeri sih hierarki. Ada beberapa player, The Bruce Koja, satu terakhir. Kali ini hierarki Hoshi harus terseruduk. Always help each other, always connect together, always hope together, always all in together. Dan di game kali ini, RRQ dalam bencana. Oh my god. Tantangan kembali terjadi kali ini, Irati akan menjadi target dan triple kill. Hadir dari Evan dan Skyline akan coba untuk dikejar. RRQ, mereka seakan kehilangan arah. Another thing, the first turtle, we can already get kill people, you know. Team got the problem in the back, just the free gameplay. And then we don't know the how to play. Ya, Vin udah di announce farewell dari BTA. Ya, tapi meskipun cuma singkat, tapi tetap bersyukur lah ada kesempatan ini lagi. All the best buat kedepannya. Ya, aku percaya kamu masih bisa bersaing dan bersinar. And the king, the warrior himself, Lemon. It's Rex Ragam Chaos. No way. Mereka berdua yang sering banyak ngobrol sama gue. Maksudnya kayak mereka berdua itu tektokannya enak lah bahasanya. Kayak gue sama mereka tuh kalau ngobrol in-game ya, bagus. Kayak yang gue nilai dari Finn dan Lemon, itu kan dua orang pinter kan. Jadi mungkin mereka bisa brainstorming sama coachnya lah. Untuk masalah bagus balikin atau enggak, tapi kalau gue pribadi pasti bagus sih. Karena emang bahasanya mereka melekat lah sama RRQ lah bahasanya, dan mungkin mereka yang bisa ngembaliin sosoknya RRQ lah kalau gue yang menilainya, kayak untuk nyatuin timnya lah. Semua cuma di kartu pertama pasti susah banget, terus kalau kita berani mirrorin. Kalau ngomongin soal Finn ya semua pasti tahu lah dia berimpact banget, bahkan gue sering juga kok belajar sama dia, terus kita discuss bareng, anak-anak juga ngerasa juga gitu kok, karena Calvin tuh orangnya bener-bener kayak lu kalau misalnya kerja tuh kayak kerjanya tuh keterlaluan gitu loh. Gua tahu orangnya Finn tuh bener-bener strict banget ya soal scrim dan lain-lain juga, dia orangnya pengen main banget. Jiwa kompenya Finn tuh tinggi banget. Itu salah satu alasan dia keluar. Ada sedihnya ketika Calvin pindah, ya gua pengen sebenarnya kapten gua tuh tetap jadi kapten gua gitu. Kalau misalnya si Finn, Lemon main bareng gitu ya, kayaknya bisa makin ngeri sih RRQ. Soalnya satu, hero dia tuh ya banyak banget lah. Move-move-nya dia juga bisa, wah pokoknya ngeri banget lah, susah ditebak juga. Itu bisa jadi combo the best-nya RRQ mungkin.